mga nakakabo iroha na sarik na tuwa. Jadi ako mengwakili siyang tungguan ama, manang ama ni Uyata kalau Kristo na padulo madok mauliate lakuita ang atung bisiklo. Jadi kami siyang ama ni Uriay turu terupa cita ng amang laksudai keluarga. Alana Uriata merasa kehilangan sada inang atau longi na suhu aktif di Uriata di Soni Mahatasya naong molo inangon ano alahami tetangga do perjalanan Sumatera takas nungka dena. Jadi Soni ma kena aku Soni ma amang atas yana buat sian mewakili ama mulia tema. Sahalado Nihuria AKBP Sianeka dan pendeta mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari dan kesorongan guru sekolah. Kami tidak banyak menyampaikan buat keluarga besar Dr. Malau, walaupun kita teman Pakalado yang tidak dapat hadir dalam pemimpinan malam ini, suatu makurangi malam rohani aman ditonga-tonga yang dihaktar memang ya situasi yang sangat mencekam. Ama anak-anak dapat menerima kepergian daripada bersahabat dengan cuaca supaya kita dengan senang hati, dengan ikhlas memberangkatkan. Tuhan memberkati Mauliate Horas. Abangdo di patu panguriat kasihan dewan dia pun semua tuang duka malam pagi hati warna mulai dong luar panguriat ta nama juru kita siang kita tu kita dong imuran nata patu hidup yang imuran dia pun sosial semua atas kedua alai patu yang lor amang doktor madai Lord, untuk pasal dahan itu ini kita ya Lord. Alani apa situasi? Alani pandemi COVID. Lalu pasal dahan ini masih aman kan? Lalu semuanya untuk keluarga, keluarga teman, mama semua. Di hata Indonesia tertulis
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus, Pulau Abot Niroha, Abot Nino, Dihita Saluhutna Namar Abot Niroha, Dohot Namar Las Niroha. Itu dua nadok. Borat dunia madok polimot mayhata ni dibata. Lomo Niroha ni dibata ima mulo porsia hita tu nasinuruna. Ia nasinurun ni dibata dan ditokna di Johannes Sonom ayat 20 sia ima tuhatta Yesus Kristus. Jalan di bagasan Yesus Kristus dapat kita do hanguluan saliling lilingna. Ala nungna talu hangatean, nungna hehe sian namate, nungna naik tu banua gijang, gariada tahe, diparadi do dihita inganan nama nokto. Ala ni in, di bagasan hapur siar na somonokma. Tagumuli, tayahi akan adumenggan, tuaman malau dokter melumingot rapita pajupang tumpe dan di dunia nyata melalui video call dunia tabuni semangat ni inamon di bagasan parsahiton nei diingot do na mengajari enti gabi lau sibana do negumugu suara namarit detik ini macelas rohak alai partikia setu hatta dan songon nata pikiri omatiki napas dihamusudi dihita omatiki nalumehet di doktu hatta asa di bagasan hata ni debata korsea mahamu tuna sinuruna idolomo ni rohani debata atong amang malau dohot sudia na komuna korsea mahamu hok mahamu diha korsea tu Yesus Kristus asa semangat kita na mengulur seidao masahin ia hangatian satok kita di bagian kecil sian hanguluat saliling-liling na naung tajalo di bagasan Yesus Kristus alami ini kuria do mananya kok kamu keluarga pasahato tuan no kusudir was kuria jalan sedih do merlu ni roha alai sedih do di bagasan las ni roha martanian debatama mapurus debatama kita sedih somninang inang naung jumur siap kita saya dipatiur Tuhan teman mulu taida nak kiku dan pangalampohi anggiat lepok masyugut kui marda dan sudi ulaun diatur Tuhan ta sudi atur nunur tinggal marda parbu ini hapur seorna asini rohani Tuhan ta parbu ini tanyak ta sudi ton bubu manggugu mahamud martanian unang sanga saya marsak niatkan ada hubungan ni hapur siaun do arsak ni roha dalam hal sono molo marsak kita dan napa buru naso kursia kita tu Tuhan alai hal na wajar tui sudi do akan hapur sia marsak molo ditinggalkan akadongan keluarga nama kaholongi jalannya dihaholongi alai tumpe hal na wajar ni tumimu ma kaluar hita move on hita siang arsak ni roha taida ma dia ma na lebih baik
na lebih dengan na mantap sidalanuta tujolo tukpe tang rabbe doho inang na tahaulonyo debatama mamasu-masu kita salutna amin ta amanami nungnya ditangi hoko ali Tuhan hatam dijami tahun na kosong atong lasma rohama ni Tuhan alaikon marlas ni roha dohami tumpe di bagasan habot ni roha ukap marohan mamasu-masu siap kono aku labur na sumurung dapat tami alani aku ni maroha nabibi dakolan keluarga amang malau keluarga si hotang ale sudih kami saya dong dona solot di bagasan rohanami nama bain marsak rohanami ale pos rohanami marhite hite jamita hatam naguk huasoi dapotak kami apul-apul nasumuru sia Tuhan Yesus Kristus mauliate maniho amin. Ia tanda dua mang adung kita imani mulia. Semuanya memanetek. Boleh tu adung buat ni nak bisu sejak makar. Adung pengkacita. Tarok tapi garunya tu semua nani dok nyaka. Sarwala di nak pinang. Tuhan ina naro tu. Bagaton manetek inang dalam nyaka situasi. Karena mang kesadian nani patu kanami. Onma era tur berduka cita nami. Nabu kita baik kami dan ina budia buka kerja sekian muka. Kas baru kami keluar ke bandar. Ini apa tahunya? Yang mengharusi kami. Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama di bagasan parsaor ni toddi parbadia ima madongani hamu olak nion rodi salilik ni lelingna
imahami na mardungas sa huta tuhan mangudam siyan beligi macay habot sudu de rohanami ninang jumulo di alat ho alali nami Dr. Tondang Guru Sihota kami mga Tuhan sebagai nomor dongan na macay kehilangan ninang jumulo ting ibu tenang yang alipos de rohanami ulong rohanami tiba na alai kurungan de rohanmu Tuhan tu inanami wa jadi Tuhan perduhami ya ke acara nama lihut lihut di keluarga yang itu di boto namion di rumah kayu basot di rumah kekuatan jala asa unang gabi dilu nasida di perduhani boto namion kumali Tuhan yang masuk-masuk pertemuan ya ke acara adat acara huria saat itu nampak taruhun di boto namion tu inganan bersatu kirani terdiri untuk diperbadi tetap namian di bagasan rohanami tamu mobi di bagasan rohani sedih keluarga ni ikut nami wa tamu mobi di lain nami dokter malau kemali Tuhan mengalir buku kemana mengalir ketabahan di perbukan di ikut nami wa pasatai mani Tuhan tayang nami wa merhimpi keluarga anakmu Yesus Kristus Tuhan si pemulih kami si tubuh Yesus nami amin. Besar lain nami melau oleh Tuhan mengiluhami Tuhan oleh Tuhan dan guguh nami oleh Tuhan oleh orang apa sotong menunahan dan sakat niroh nami oleh Tuhan maksakat Tuhan minan oleh Tuhan dan serumah dua ikutan nami yang dipertiga ala ikutan apa sotong sudah kesakat niroh nami oleh Tuhan kau mana menurangi dan menugari pikiran doh abiatek terlumuh bima keluar dan nilai nami dan ditinggal pun ada ibu foto nami dengan nama sebetulnya homan manotong di tengah-tengah nami ada Tuhan asal nabdara Tuhan tinggal pulau nama
upah harta lima kami yang nama mari kita jenak ke Tuhan Yesus Kristus Tuhan nama dalam dok bukan buat ini kata orang kita cita dok nabi pasal tahun kami kamu nak keluarga nanti kita selalu mengatakan nak kami lu katakan mau disor dengan muna keluarga sinaga aduh rohami marbuni roha di pengelawani aku Elsa Day selamat jalan aku Elsa Day aku terlalu pendua doh yakin mahita bahwa Tuhan akan menempatkan kau di sebelah keluarga bahwa kita nanti suatu saat akan bertemu dia di surga yang disediakan Tuhan kepada kita tapi keteban menyakit sama beri-beri aku ya rohami tulang muna sinaga napa tubuhon na dohok rohami marhabuk iroha si tahun na dukdut na upinasaran itu atta tu kamu dia balat kio tutu soal di pada bingo marsirang maiba sianne nani harulongan ina wadu niroha ina malu niroha jadi di laiku opel sedai marpos niroha oleh tutuhani moni madi bereku berek gianlah keadaan bapak sekarang mama kita sudah buat bagi Tuhan ya di yang bertanggung jawab sekarang cuma bapak. Bapaklah jadi bapak, bapak jadi ibu sekarang di rumah tangga ini. To dos rohamuna nama rahamaran di mariboto. Nama rahamaran di boto pasti bapak lebih semangat. Bapak rohamuna like doa kabretku sudima keluarga melau. Mau itu dapat rumah tuhata sebuah tsunami. So ini mah kata najib kan tak begitu rasa tak begitu rasa kami. Singkatlah saya katakan pada beri kami Opo Elsadai atau Amali Bukit dan semua beri kami guru kami Opo kami di sini. Dan ini katakan dari Tulau Senaga jadi bersyukurlah kalian untuk umur kita ini gula-gula, tulang sinaga, pola tulang sinaga, gula-gula nahamarangi istilah bataknya ya, tetap sinaga sinaga itu tetap tadi juga opar okurajo urusan ini dari pungguan, ada pungguan namanya okurajo urusan yang mana okurajo urusan ini atau omani bukit ini aktif cuma belakangan ini karena saya sakit sehingga ya kami izin dulu katanya. Nah, jadi tetap ini namanya dari pengumuman. Kalau kata-kata tulang mungkin besok lah. Jadi karena ini dari pengumuman, tadi sudah sampaikan kami turut berduka cita. Yang mau saya sampaikan untuk menambah kata-kata yang disampaikan oleh tulang dan tulang tadi, kami tahu persis, kami lihat betapa banyaknya perjuangan kalian untuk membawa guru kami ini berubah Pak Bukit dan kalian semua tapi percayalah perjuangan itu cinta kasih kalian itu tidak akan sia-sia itu akan dilimpahkan oleh Tuhan nanti menjadi sukacita bagi kalian setelah ditinggalkan oleh ibu tercinta ini itu percaya mungkin ada perubahan mungkin tapi firman Tuhan mengatakan serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya supaya ia akan bertindak. Jadi kalau ada sesuatu yang menjadi pergumulan, yang menjadi kesulitan setelah kepergian mama ini, ya berdua serahkanlah kepada Tuhan. Mungkin sudah beberapa bulan bahkan beberapa tahun, pasti adalah nasihat-nasihat, pesan yang disampaikan oleh ibu kalian tercinta ini,
itulah saya melakukan. Ya, nah, mungkin nanti kami setelah tenang, kami atau Tulamu akan datang juga di sini supaya lebih tenang, diberikan nasihat, berbincang-bincang nanti. Ya, untuk sekarang kalian fokuslah untuk memberkatkan ibu tercinta ini secara terhormat. Jadi kita harus dengan tenang, dengan baik, dengan ikhlas untuk mengantarkannya ke peristirahatan yang terakhir. Dan kita percaya selaku orang Kristen, kita juga akan ketemu nanti di surga. Ya. Nah, jadi sekali lagi kami turut berkata, kami tulang semua, kami di sini mendoakan supaya di balik ini nanti kalian akan mendapatkan sukacita. Bapak Batak mengatakan satu pak ni semalumina madu pakot atau tua saya hatok masal pusak kaum dalungun saya Roma akka lasen rohakin kepada bapak bukit selamat jalanlah menuju Tuhan. Ya, rip, rest in peace, tenanglah bersama bapak di sorga. Oh ni mas kautik sian hami lasi nama di keluarga. Nam di nabulah di berhati nabi Tuhan. Doa kasih keluarga nama Tuhan roha. Ramu ke mahani. Nam keluar dope. Di nai istirahat di bawah sang Buddha Don. Ketong meramu ke nasi dan di bawah sang nasi doa keluarga. Nam di ulah masuk ke nabi Tuhan. Pasal tami tuh. Asal kau tu tong nama nuturi nama ramu ke hamsa luna. Asal bui mandalan doa tinggal. Hari Tuhan tangi hamba kehidupan nami. Ramu doa kami dah tangi yang ali aman nami. Alia manami dari bandar bijak. Saya berdoa dia berguarmu. Saya roh maharajaumu. Saya sahab malam menerohan di bandar tamas kemana lagi bagi dia. Lihat amat terakhir saya dari bandar dua siapa hari. Saya sama di sana ada semua kena sana. Itu saya doa sama dua saya sepati. Unang kartu diri pengunjungan. Padua mahami siap pengaku. Ayi warna maharajau. Doa terkukun. Roh dia sahab musari dilingna. Amin. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus. Roh olong ni rohani Tuhan tak ama. Roh persahoran itu di bawah bagi ama. Nama teman kita sadu. Nah. Amin. Orang semangat. Mau lihat ke dope hami, totong, kuadu kamu udah badiai.
nang pepado-pado bakke inanami na huwa olongi hamin matison. Amang nabasa horatu horo kami haporusan, haporusan na. Horo mabuhul umur ni inanahi na holongan ni Rokananwa. O pele Tuhan, mangido mahami at sa tuhoma hami marhaporusan. Lehob mapangapulion tusude keluarga. Asa o na le Tuhan, mabain na uli na denggan tujuruan niya rin, ibaninggal hon ni ina na huwalongi hano. Amang nabasa, isuliat cara nami, diap kaadat habatahon nami, o matotong mga ramoni, o mga jara-jari hami, umar sada-sada. At kasi solo nami, na nang roto yung ananon, lao, ikuti at cara adat, upasahat tabi ma, tutangan mo nabadi. O pele Tuhan, di acara nami on, makorhon na din ka mo di bagasan tu keluarga. Masangat magwar mo puji-pujian mati ko. Mabay na din ka mo di kami ganit marsada-sada. Unang jujur dosa pangalusan nami. Makiti Jesus o malikalik nami. Mauliati mati ko. Amen. Untuk lain-lain saya, semoga diberi ketabahan hari-hari ke depannya. Terima kasih. Kami akhiri dari bawah kita beres kita berduka cita untuk semangat tulang ada kami di sini semoga kami dapat baik buat semua kami di sini dan kami berduka cita bahkan kehidupan dari kita cita dari kami juga tetap mendukung tulang kami di sini berikan kekuatan sampai nanti awal mengenai akhir acara kita pada terima kasih. Tidak ada kedukaan bagi kita karena Eda, mama yang kita kasih ini berangkat ke alamat yang tepat ya. Karena itu Edaku, kami dari Eda-Edamu semua mengucapkan Amang Bau nanti kalau berbeda ya? Dari Amang Bau semua mengucapkan selamat jalan Eda. Bagi, sudah bagi poda, bahkan kadang kita berbeda pendapat, semua itu boleh kita laksanakan di keluarga. Kalau di sini sebenarnya Opung Bukit ya, Opung Bukit. Jadi tiga ribu ingat tuh pungkorta. Jadi kalau minta maaf nggak ada gunanya minta maaf ya, karena udah dimaafkan sebelum matahari terbenam. Jadi selamat jalan Maeda, kau sudah disambut malaikat-malaikatnya, mungkin sudah bertemu dengan Opung, Mama, Nayaksa si Boston dan keluarga-keluarga kita yang terdahulu. Kami tidak berduka. Karena kami percaya selama sakit pun Eda selalu dilagak doa. Tidak ada keputusasaan di Eda kami. Itu yang membuat kami bangga sama Eda. Banyaklah gak bisa disebutkan. Jadi pemersatu di kami, Edaku ini, yang banyak harapannya untuk khusus Opung Bukit, banyak yang belum tersampaikan. Alani, Tuhan, bagaimana panggilan namion? Di terakhir kami bersama, namun tolong namion, tumpah sauk mai Tuhan marsada-sada hobar tulo madarham. Selamat jalan sekali lagi buat kita kami. Saya sangat mensediakan hak tidak dijual kami. Malate. Langsung maju. Pungguan nama tak kira. Kalau tidak di para borhani kakak namion kita harus bisa memberangkatkannya dengan ikhlas ya. Aku dekat aja dulu. Kakak Mama mungkin selamat jalannya kayak dan sudah pernah kayak
cerah tak tahu apa lah. Dan ada beri hukuman si sukunan. Kita dah dua hari ini sor. Habis kalah mahuka. Habis kalah mahu kita kutuk kuda nak tay. Ini dia. Siapa yang kuda? Buhar nang inawan non, pola kami naman non, ditinggal huka kau di nerang tu. Kakak, telah sampai di surga, bertemulah kau kak dengan anakku si Waston itu, anak kita si Waston. Jadi si batang tak kau tahu, si batang beri kau kak alenak boleh tak beri kau. Karena aku jadi diam, karena aku bisa menerang dia seperti sekarang saya sebenarnya. Jadi kakak, berangkatlah ke surga, berangkatlah menuju tempat yang lebih indah yang sudah disediakan oleh Bapa di surga. Sonang mahuka di sebuah sonangan ini. Saya Sulima akan tidak jana tahun berhasil masuk dina. Aha akan dari cita-cita hukum. Aha akan dari roham. Saya isau matutu dua ke anak tahu. Tuhan memberkati semua anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang penur kepada orang tua dan bisa diandalkan untuk kedepannya. Jadi seperti maru aku selamat jalan mari kakak dan selamat jalan kakakku. Kenapa makin nggak boleh kita satu akam? Karena waktu mau hoding nasional kata tay hibe, tidak akan umpet ya, kalau enggak satu tuh gue. Iya. Eh tapi melampiaskan nak kena pojok irohana. Langsung. Malu aku tuh bang. Si Taruno, si Taruno puro. Hampir 2 bulan mau rak merdala dok abang. Belum begitu dulu aja bang rawa akangon. Habis ya praktek ikut margati dok si Muel menjaga. Ya hampir 2 bulan mau adongannya abang mengantar praktek. Mulu selama lah, tak saya sungguli sahihnya kamu. Si parekel udah baik. Atau tiga ada bangun narok. Jadi itu abang. Jepet itu dokter kuat. Perjuangan tak masih panjang. Horo bapak kami. Kami enggak kematian bapak. Horo nak kematian bapak hukum bukit. Lagi pula si bukit itu anak panggur di negara. Jadi maksud abang tetap semangat ayau bis setiap borgin khususnya di kini masa ya kamu selalu lo hutangnya pun asa saya abang masih panjang perjalanan di keluarga on koro kepala desa nami koro ulan nami jadi sudah nama saun kehendak Tuhan don marsi gatung tuh mana mahita jadi begitu juga buat anak-anak kami dan guru kami. Sudah banyak keluarga yang mengasih motivasi ya kata-kata ini dicamkan itu semua yang penting. Kalau masalah meninggal itu semuanya kita akan meninggal. Iya. Kita harus inspeksi diri masing-masing. Kita aturlah bekal nanti di alam bakar. Itulah saya kira. Jadi buat abang, khusus abang saya, abang Bukit, saya harap abang tegar abang. Karena dulu kita sempat di bemo. Nak nama budaya bang setawi. Cuma perlu banyak kondono yang perlu dikatakan. Kehilangannya bang seandainya saya di posisi abang itu, ya makanya saya berani ngomong. Bukan sok pintar. Itunya saya kira. Jadi untuk anak-anak kami pun, Samuel, Anes, Oi, Bangga, Guru, sama Elsa. Saya harap kalian bisa memberikan spirit, semangat sama abang ini. Saling jauh bisa cuma sekedar komunikasi. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya harap kita saling mendukunglah ke depan. Mau lihat deh. Cita. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, terutama ke lain, dan juga terutama
tulang kuna poso baru mainku ya, dua orang kalian. Ya kalian berdua. Saya yakin kalau mama ini dalam hidupnya dekat dengan Tuhan. Mudah-mudahan ada di antara kalian tetap bisa meniru Inang Bau ini. Saya yakin. Dua Inang Bau inilah yang membuat lama. Jangan kita lihat kenapa ada berdua, kenapa sakit nyanda. Tuhan sudah mengatur semua. Tapi bukan disalahkan Tuhan. Ujian daripada iman kita semua. Kiranya ke hari depan ini kesuksesan masih ada juga untuk Amang Naposo kami, Tulang Naposo, tiga-tiga orang. Dan baru main satu orang lagi. Kita mencapai cita-cita kita walaupun kita ditinggal oleh yang paling kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Mau lihat Mama Sang. Yang seadai adik-adiknya. Keluarga dan ayah saya ini dokter juga cinta. Terima kasih Bapak. Mungkin kami gak pernah dekat secara fisik, tapi kadang-kadang kami WA, telepon. Ya itu udah buat kami merasa dekat. Selama masa-masa berat Mama, sebenarnya saya sedikit menyesal gak bisa bersama Mama. Tapi karena kondisi yang gak memungkinkan saya untuk selalu ada dekat dengan Mama, atau waktu di masa sulit datang untuk sekedar menjenguk Mama, saya secara pribadi sedih. Tapi saya percaya Tuhan tetap mengingatkan kita semua menerima kepergian Mama. Saya berharap kalau percaya dengan saya tetap saling menguatkan, tetap saling menopang di dalam doa. Dan saya mungkin kedepannya akan terus berkomunikasi dengan Bapak, memberikan kekuatan. Aja yang bisa saya sampaikan. Mau lihat deh. Aku sih gak tinggal. Ditinggal sama aku. Dari kecil aku minta sama aku. Jangan sampai aku nanti tolong mama. Kalau mati aku jangan pernah kau datang ke kuburan dengan minta berkat. Kalau kau ada di samping jenazahku, jangan kau nangis. Tapi gak bisa aku kabulkan itu, Bu. Udah gak ada, Bu. Ya doakan kami supaya kami sukses, kami bisa bangkain Bapak.
Aku tinggalin
kami masih banyak salah. Apalagi terlebih merawat Bapak. Karena memang komunikasi aku terlebihnya kepada Bapak. Walaupun tujuannya sama, tapi kadang-kadang di tengah jalan tidak sesuai dengan kehendak, masih sering berantem dengan Bapak sama Mama. Hajar-hajari kami, memburu udah pulang semuanya. Hajar-hajari kami supaya bisa menguatkan Bapak, supaya bisa menopang Bapak. Berusaha untuk Bapak, masih tetap dipikirin Mama. Walaupun begitu, udah sakit Mama, masih dipikirin Bapak. Itulah ajaran yang diajarkan Mama. Mama kami. Sonang bilang Yesus Bangga juga sekarang Jakarta, tapi semua ubah-ubahan karena memang
kalau dari prinsip keluarga dari saya, dulu dari orang tua kami, main gitar itu nggak bagus katanya, karena dilihat dulu kondisinya, mungkin dilihat dari kondisi orang-orang parupera dulu di kampung itu. Kalau tahun yang saya ceritakan dari keluarga saya, jadi kami nggak ada yang pintar alat-alat musik, tapi dia bilang kalau di keluarga kami, bapak kami malahan menunjukkan harus pintar main musik supaya bisa bernyanyi, mengucapkan apa yang harus kita minta kepada Tuhan untuk memuji Tuhan, dia bilang. Akhirnya anak-anaknya semua dia jadi musik. Ya, nasional kol. Kesalahannya apa? Senangnya saya karena badan penyantun secara Kristen kita daging memang karena daging telah kembali tanah, dia akan kembali ke tanah, kita percaya. Jadi terakhir kami bilang, Tuhan kalau inilah kehendak-Mu, sudah beberapa tahun, sudah beberapa kali Tuhan berikan mujizat dalam ulang tahunnya mau menjelang 60 bulan Maret waktu itu dia sakit. Saya selalu berdoa, Tuhan sampaikan, Tuhan umur istriku 60 tahun jangan tanggung Tuhan. Saya bilang, saya berdoa terus tiap malam, Tuhan kasihan istriku itu pun tidak kasih Tuhan terus dia mau pulang tanggal 9 April dia 60 tahun. Kami cuma berdoa, berdoakan dan memberitahu saya akhirnya. Ya, selamat jalan lah sayangnya, selamat jalan saya, Tuhan bersama dengan saya. Jadi saudara-saudara semuanya, ini anak-anak kami ini semua masih muda-muda. Belum ada. Ya tolonglah didoakan supaya Samuel bisa menuntaskan pendidikannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Yesus, seorang darah musim, kurang dewa Maria, laungan dapat doni, tetap di Anis, sama Oi, Jeremy, sama Kakak.
Mama. Semua ada waktunya. Satu tertutup acara.